Tuh, ini ya adik yang tadi ya ganteng sekali ya teman-teman, dia menjadi cantik. Ah, cantik. PDW dari cantik menjadi ganteng ya. Tuh, ini modelnya seperti ini. Mau kenalan ini ada ya adiknya teman-temannya. Hi guys. Hi guys. Cahaya Ilahi. Doakan mereka ya teman-teman supaya menjadi wanita yang sukses di kemudian hari. Amin. Wanita sejati ini laki-laki. Laki-laki. Mario. Biasa saja ya teman-teman, namanya juga bercanda ya. Bercinta sama saya. Itu tadi adik-adiknya ya teman-teman ya, itu masih SMA ya, dan dia itu mau potong rambut seperti laki-laki. Teman-teman tadi sudah lihat ya, dan ini adalah potongan rambutnya. Kita lihatkan, tadi itu rambutnya itu agak panjang tuh teman-teman, saya lihatkan di bawah. Lihat ya, ini rambutnya adik tadi. Teman-teman, lihat. Itu tadi adalah gadis. Itu tadi masih gadis ya teman-teman, masih SMA. Dan dia itu adalah pilihan ya, kenapa dia mau potongnya rambutnya seperti itu. Ya tidak apa-apa ya teman-teman, manusia ini punya jalan masing-masing, manusia ini punya pilihan masing-masing. Ketika kita tidak mau berambut panjang, kita boleh memakai rambut pendek atau kita potong saja ya, atau dibotak sekalian, tidak apa-apa ya teman-teman. Intinya kita harus menjaga hati, pikiran, supaya kita tidak terlalu kepo akan urusan orang lain ya teman-temannya. Mau mereka mau apa itu terserah mereka, karena kenapa, dosa mereka tanggung sendiri, dan dosa saya tanggung sendiri, dosa kalian juga kalian tanggung sendiri ya. Tidak ada yang menanggung dosa apa ya manusia itu kepada orang lain ya, atau dilempar-lempar pada siapapun, tidak ya teman-temannya. Dan ini adalah pemotongan rambut tadi, teman-teman bisa lihat tuh, ini potongan rambut kita ya teman-temannya. Teman-teman, ini adalah di pagi hari, bukan pagi ya, siang hari ya teman-teman ya. Pada siang hari saya itu memang seperti ini ya kegiatannya, memotong rambut. Siapapun yang datang sini saya layani dengan ikhlas dan senang hati ya teman-teman. Terima kasih ya teman-teman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.